baik ahli kitab kamu itu loh. Ya, kalau memang sama ya kita bertauhid yang sama. Kalau kita memang menyembah Allah yang sama ya sudah. Jangan dicampur-campur gitulah. Kalau Tauratmu itu kamu imani ya percayalah. Kalau kamu Injil itu imani, laksanakan apa adanya. Jangan dicampur-campur dengan tradisi, dengan tambahan tafsir-tafsirmu, dengan tambahan ritual-ritual yang kamu buat-buat. Sudahlah, gitu ya. Kenapa kok kamu campur adukkan itu loh? Kenapa? Sudah pun begitu, selain kamu campur adukkan, juga kamu taktumul haqqo, taktumunal haqqo. Kamu menyembunyikan yang benar, kamu sembunyikan. Entah karena tidak cocok dengan nafsumu, entah karena kamu rasa berat, entah karena nanti kalau disampaikan akan kontras di masyarakat, entah karena pesanan-pesanan politik di zamannya masing-masing, kamu menyembunyikan kebenaran. Kamu mencampur adukkan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedang kamu itu lo tahu. Mana yang benar, mana yang salah itu kamu tahu. Kok masih ngotot gitu, kenapa? Gitu ya. Wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wa jahannahari waqfur akhirahu la'allahum yarji'un. Seperti kemarin kita bahas bersama, para ahli kitab itu baik Yahudi maupun Nasrani itu sangat-sangat ingin agar orang-orang yang sudah masuk Islam itu balik ke agama mereka. Masih sangat ingin dan berbagai macam cara dicoba. Misalnya pada ayat ini. Di ayat 170 di ayat 72 ini Tuhan menceritakan, Allah menceritakan bahwa sebagian di antara mereka itu tidak rukun dengan sebagian yang lain. Jadi kalau di sini satu di antaranya memberitakan, "Wes, kamu nggak apa-apa, pura-pura beriman aja dulu untuk menimbulkan perpecahan di mereka. Kalau malam ya tahajud biar makin yakin kan gitu." Tapi nanti setelah beriman di siang hari, nanti kalau malam ya ingkari lagi. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Orang-orang pengikutnya Musa itu kembali pada kebenaran. Oh, mungkin dengan cara seperti ini. Jadi itu tipu dayanya. Tipu daya untuk mengelabui Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pura-pura aja, kata para pemuka agama Nasrani maupun Yahudi. Pura-pura kamu masuk Islam. Nanti dari Islam kamu sudah bisa merombak dan merusak. Lah ya, sekarang ayo kita diskusikan bersama. Ayo kita diskusikan bersama. Kira-kira konsep ayat ini itu di zaman sekarang seperti apa? Pertanyaan seperti Pak Yayan kemarin, apakah orang-orang yang talbisul haqqo wa taktumul haqqo, orang yang menyembunyikan kebenaran dan mencampur adukkan kebenaran dengan yang batil itu hanya ada di zaman dulu para ahli kitab Taurat Injil, ataukah sekarang juga itu ada? Sekarang Dengan ada kitab banyak, Bos. Taurat maupun dengan kitab Quran kita itu. Ini pertanyaan yang mesti kita diskusikan bersama dengan fakta-fakta yang harus kita olah. Kenapa? Karena di setiap masa itu memiliki masanya masing-masing, memiliki reasonnya masing-masing. Kenapa begini, kenapa begitu, itu selalu ada. Quran tidak bisa dinilai dari zaman dulu saja. Tapi Quran menjadi
apa ya, semacam guidance untuk kita semua. Nah, pagi ini saya ingin memakai metode yang berbeda dalam tafsir kita. Sekarang ayo diskusi kelompok yuk. Diskusi kelompok nanti presentasi. Diskusi kelompok presentasi itu ini Pak Barkas Surabaya ini. Halo? Halo, Halo? Pak Bahrul. Oke, coba sekarang kita diskusikan. Pertanyaannya dua saja. Apakah ayat 71 dan 72 ini sekarang juga terjadi? Yang pertama, yang kedua, jika terjadi, praktek dan faktanya seperti apa? Nah, ayo kita diskusikan. Monggo, silakan berpendapat dan silakan saling membantah atau bukan membantah ya, saling memberikan respon atas pendapat dulur yang lain. Silakan siapapun ya boleh berpendapat tentang ayat 71 dan 72. Saya nanti di akhir aja nyimpulkan. Monggo dari arah barat dulu, dari arah Sumatera dulu, atau dari arah timur dulu, dari Kalimantan, Kalimantan, Makassar, Makassar sana. Silakan nanti runut terus ke timur, timur, timur sampai ke timur. Silakan menanggapi ayat 71-72 ini. Izin, Gus. Singkat, singkat, padat, jelas. Ya, izin, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan situasi dan dikaitkan daripada ayat ini, sebetulnya di tingkat Islami itu banyak orang yang pandai membaca kitab, akan tapi sementara mereka mencampur adukkan adat dan hukum. Nah, di situ kalau adat bisa dirubah oleh hukum dan hukum tidak bisa dirubah oleh adat. Itu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan ditanggapi oleh dulur-dulur yang lain atau ada pertanyaannya dua itu. Apakah ayat 71-72 ini juga terjadi di zaman sekarang ataukah hanya terjadi di zaman itu? Kalau iya, singkat padat jelasannya, prakteknya seperti apa, faktanya seperti apa? Ya, mungkin saya menguatkan itu, Gus, tanggapannya. Halo, Assalamualaikum. Ya, lanjut, lanjut, gimana? Iya, jadi dengar. Nah, sekarang itu terjadi lebih hebat setelah urutan. Kalau menurut pendapat saya, sama, sama sekarang lebih dahsyat. Dengan adanya Wahabi, Wahabi dan merasa aliran-aliran ini. Sehingga intern Islam sendiri begitu. Apalagi dimasuki dari paham-paham lain. Itu. Menurut saya itu, Gus, bahwa dengan adanya perpecahan, mencampur adukkan, itu dengan adanya tidak kembali kepada yang terakhir pada sahabat atau khulafaur rasyidin atau ulama. Itu aja, Gus. Oke, silakan. Ayo, Pak Armano, monggo. Bagaimana pendapat dulu-dulu?
Saya pengen tahu semuanya, monggo. Apakah ini terjadi di zaman sekarang ataukah hanya zaman dulu? Kalau terjadi di zaman sekarang, berarti kita melihat faktanya. Nah, faktanya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Apa yang talbisul haqqo, apa yang takdimul haqqo? Dan di situ ada yang mencampurkan, ada yang menyembunyikan. Berikan sudut-sudut faktanya. Silakan. Assalamualaikum, izin Gus. Salam ya. Terkait talbis, Gus, mencampur adukan itu, saya rasa itu akan menjadi sebuah apa ya, tidak bisa dihindari, Gus. Tidak bisa dihindari dan kayaknya itu menjadi sebuah kebutuhan gitu, dalam tanda kutip ya. Sekarang kan orang kadang berbicara masalah toleransi gitu. Itu jelas itu akan sekali itu terjerumus kita ke dalam talbis itu. Apalagi misalnya yang berbicara itu sebagai misalnya kepala wilayahan, kewilayahan gitu, di mana di situ terdapat banyak apa? Bermacam-macam percayaan, agama itu. Sehingga berbicara masalah kebinekaan, toleransi, apalagi dituntut wawasan kebangsaan, dengan sendirinya itu akan mencampur adukan seperti itu loh. Makanya mungkin saya tidak bisa komen apa-apa gitu. Jadi hal-hal yang talbis itu akan menjadi sebuah bukan kebutuhan ya, kita akan terjerumus ke situ, akan terjerumus ke situ. Manakala kita berinteraksi dengan misalnya perbedaan-perbedaan gitu. Pasti itu. Maka itulah makanya Allah dari awal sudah memperingatkan seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang campur aduk itu akan sebuah pasti terjadi gitu, Gus. Mungkin itu, Gus. Begitu aja mungkin saya. Sekarang tuh Oke, masif ada sekali lagi? terjadi Ya. gitu. Izin, Gus. Oke, silakan. Bismillah. Yang pertama, ahli kitab itu memang kalau saya memahami memang betul-betul ahli, Gus. Terus kalau ahli kitab itu hanya orang-orang yang dulu, berarti Al-Quran ini hanya dongeng, gitu. Nggak terkait dengan kehidupan yang sekarang. Kalau memang dipahami ini adalah orang dulu. Terus ahli kitab, kenapa ya apa mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Memang perasaannya memang ahli, jadi mereka menganggap dirinya paling pinter, paling memahami, sehingga mereka mengatur mengatur tentang pemahaman. Oke, demikian. Jadi tadi ada tiga, Gus. Yang pertama memang ahli kitab itu ahli. Yang kedua, kalau Al-Quran ini apa hanya cerita orang dulu, berarti dongeng. Terus yang ketiga, ahli kitab itu adalah orang yang merasa pinter dan kemudian menafsirkan semaunya sendiri. Nggih, ngapunten. Assalamualaikum. Izin, Gus. Quran ini kan saksi bisu, sehingga orang bisa saja mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Ya, yang kita butuhkan adalah orang-orang yang betul-betul yang dituju Allah untuk menafsirkan Al-Quran ini, Gus. Bismillah. Oh, ada saksi bisu barang berarti ada saksi nggak bisu ini. Ayo. Oke, mohon izin. Silakan. Oke, Mas. Atas sekarang banyak, ya hampir banyak hal yang kebenaran itu dianggap satu kebenaran. Contoh, ya mohon maaf, mungkin sekarang saat ini lagi banyak tentang majelis sholawat seperti itu. Tetapi justru
kegiatan-kegiatan sholawatnya, lagu-lagu yang dinyanyikan bukan makna dari sholawat. Dicampur adukan dengan nyanyian yang iringannya dengan rebana, tetapi justru lagu-lagu yang dinyanyikan bukan tentang bagaimana sholawat kepada Rasulullah. Terus yang kedua, ayat-ayat Allah yang sudah sangat-sangat jelas, misalnya tentang jilbab. Ya, bagaimana jilbab itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana hukumnya, tapi justru dari pimpinan atau yang dipandang ulama menyampaikan bahwa itu adalah bukan budaya. Lalu, ya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita, apalagi kultur-kultur budaya, ya misalnya yang sering terjadi dalam pernikahan misalnya, bahwa pernikahan sesuatu hal yang misalnya seperti injak telur dan lain-lain. Nah, itu kan sesuatu yang tidak ada di dalam hukum Islam. Tetapi ketika dalam pengiringan tersebut memakai ayat-ayat Al-Quran, memakai kalimat-kalimat sholawat. Ya, begitu juga tentang bagaimana keselamatan setelah mati atau mungkin sedekah bumi dan lain-lainnya. Mungkin mengatakan Gus, Matur suwun. Ya, monggo ada lagi? Monggo. Biasanya sampean yang bertanya, saya yang menjawab. Sekarang gantian, saya yang bertanya, sampean yang menjawab. Ayo, semua, dulur-dulur semua berhak untuk memberikan urun rembuknya tentang terkait ayat 7172 surat Ali Imran ini. Silakan. Silakan. Kita tugasnya ada dua, guys. Jadi satu menuntut ilmu dan yang kedua berdakwah. Pada dasarnya kalau kita menuntut ilmu didasari dengan niat ilahi ta'ala, ya, menuntut ilmu juga ada mungkin diperingatkan dan sebagainya. Kalau memang itu kadang kita nggak paham ataupun nggak sengaja yang ritual kita ataupun aktivitas keagamaan kita yang salah dan diingatkan menjadi apa ya, kalau kita nggak lillahi ta'ala itu kan nggak introspeksi diri, jadi menyalahkan yang lain gitu. Jadi kita menuntut ilmu juga apa ya, ya lillahi ta'ala, dan berdakwah pun tujuannya lillahi ta'ala hirohnya, bukan kepentingan individu, kelompok ataupun organisasi. Mungkin itu Gus, dengan ikhlas intinya lillahi ta'ala. Wah. Nah, itu dari Pak Saiful Bakri. Ada lagi? Izin Gus, sedikit. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, saya bisa melengkapi. Jadi, berkaitan surat Yasin ayat 21, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Agak putus-putus ya. Jadi orang yang tidak meminta hanya karena Allah. Yang kedua, mungkin fakta ya, walaupun kecil, tapi kita bisa melihat di masyarakat ya, seperti di zaman sekarang yang ulama atau kiai terkenal itu mungkin masyarakat karena yang disampaikan itu ya benar Al-Quran, tetapi karena dimencampur adukan dengan yang batil sehingga orang itu senang-senang saja, bahkan membayar berapapun yang menonton itu tadi. Ya, rela. Itu kenyataan zaman 1 sama 72 ini. Oke. Itu dari Mbak Fadila Bojonegoro. Monggo ditanggapi. Silakan. Semua tadi dari awal tadi, ada lagi yang mau nambahin silakan. Apakah ya, tetap pertanyaannya, ayat 7172 ini
terjadi di zaman sekarang, dan kalau terjadi, praktek atau faktanya seperti apa? Silakan. Izin, Gus. Permisi, Gus. Izin. Kalau saya pendapat bahwa mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi dan apakah ini terjadi, yang jelas menurut saya ya terjadi dan bahkan sangat memprihatinkan. Kemudian jawabannya tentunya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Abid tadi. Jadi sekarang itu orang membedakan antara ini yang hak dan yang benar, sehingga antara hukum kebenaran dengan kebatilan ataupun tradisi ini bercampur aduk. Contohnya tadi disampaikan Mas Abid itu tentang sholawat, tentang selamatan, tentang tradisi-tradisi yang dianggapnya itu adalah hukum yang benar. Sehingga itulah yang terjadi. Kemudian yang disembunyikan tentunya banyak sekali. Jikalau hal itu diungkap tentang kebenaran, otomatis mereka para ulama ahli kitab tidak mendapat pengaruh dan tidak sesuai dengan selera nafsu mereka dan bahkan dimusuhi oleh kebanyakan umat manusia. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Kalimantan Barat. Ada lagi? Monggo. Saya ingin melihat analisis dulur-dulur terkait ayat 71-72 ini. Tentu tidak dengan hanya mengklaim seperti ini, seperti itu, tetapi tentu harus kita barengi dengan fakta yang memang seperti itu gitu. Ini penting untuk kewaspadaan kita dalam beribadah. Silakan. Lagi? Monggo, Ibu-ibu, mana suaranya? Ada lagi? Apakah ini terjadi? Jika terjadi, apakah faktanya seperti apa? Monggo. Suara saya masih bisa dengar ya? Halo? Masih, Gus. Masih, Gus. Gus. Gus, silakan. Oh, Pak Fakhrul. Monggo, Pak Fakhrul. Boten, Gus. Lanjut. Kok jauh di sepaku Pak Fakhrul? Lagi survei apa ini? Ini enggak ada anu Mas Abid. Mau berguru sama Mas Abid soal IKN. Oke. Insya Allah nanti siang saya mendarat di nanti malam saya mendarat di Sepinggan. Oke. Ya. Oke, jadi kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di masa lampau, di masa-masa zaman itu, ciri mencampur adukkan itu adalah anu. Jadi kalau tadi misalnya Pak Yayan bilang itu sebuah kebutuhan, di zaman itu juga sama. Sama ya, artinya kebutuhan itu sama ada juga. Bukan kok kemudian kalau zaman sekarang itu tidak bisa dihindari, terus kalau dulu bisa dihindari, sama.
waktu itu, zaman itu juga para ahli kitab itu mengatakan tidak bisa dihindari. Karena perkembangan zaman di masa itu yang memang membutuhkan untuk mencampur adukkan, tapi tetap saja keliru dan dilarang. Bukan berarti kemudian ketika kebutuhan zaman itu membutuhkan untuk mencampur aduk, lalu kemudian, oh boleh, tidak ada. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan mencampur adukkan itu. Yang dimaksud dengan mencampur adukkan itu adalah dalam hal yang sudah diperintahkan Al-Quran dan sudah jelas di dalam Al-Quran itu tuntunannya jelas tapi ditambahi. Ditambahi tentu dalam hal ritual, ya, ritual ibadah. Kalau dalam hal muamalah, ini beda lagi, beda ya. Misalnya kita memakai HP pada saat kita alarm sholat, itu tidak termasuk mencampur adukkan yang hak dan yang batal. Tidak. Ritual yang dimaksud adalah ketika misalnya kita sholat atau kita berdoa, minta rizki kepada Allah, tapi kita tambahi pada saat berdoa itu dengan sesajen apa. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi keniscayaan atau sudah pasti bercampur itu harus dibedakan. Apakah itu dalam urusan ibadah mahdhah ataukah dalam persoalan muamalah. Kalau dalam persoalan muamalah artinya perkembangan ekonomi dan lain sebagainya, tentu ada banyak persinggungan dan adaptasi. Itu tidak termasuk yang mencampur adukkan yang hak dan yang batal, kecuali kalau sampean misalnya jualan bir bersamaan dengan jualan teh di sebuah warung, itu termasuk mencampur adukkan. Tetapi dalam hal muamalah misalnya sekarang sampean pakai model kurir online untuk ngantarkan dagangan sampean sementara di masa Nabi tidak ada, itu bukan mencampur adukkan. Jadi kalau di satu lembaga pendidikan misalnya, karena lembaga pendidikan sampean umum, kemudian ada murid-murid non-muslimnya, tentu sampean tidak bisa memaksakan anak-anak non-muslim untuk berjilbab. Nah, itu yang dimaksud adalah kebolehan untuk menerima non-muslim itu dengan lakum dinukum waliyadin. Mereka tidak bercampur dalam ritual kita. Kita juga tidak bercampur dalam ritual mereka. Kecuali kalau kemudian sampean doanya dibareng-barengkan. Setelah berdoa, sampean Allahumma dan sebagainya, kemudian sampean berdoa lagi, ya Yesus Kristus, Tuhan. Itu yang namanya mencampur adukkan. Tapi selama sampean masih bisa memisahkan mana yang ibadah mahdhah, mana yang muamalah, mana yang akidah, dan muamalah pun harus dibatasi betul yang sesuai syariat, tidak bisa dicampur adukkan juga, maka yang namanya kebutuhan itu bisa dihindari. Karena apa? Karena kalau kemudian itu dianggap sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari, nanti akan membuat satu justifikasi bahwa seolah-olah mencampur adukkan itu ya harus, tidak bisa. Yang kedua, tentang taktumunal haqqo. Taktumunal haqqo itu menyembunyikan. Di Quran ada perintah, tapi tidak dibilang ada perintah. Di Quran jelas dilarang, tapi tidak dibilang dilarang. Atau lebih halus lagi, disamarkan. Jadi yang perintah itu harusnya wajib atau minimal sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib, tapi malah disamar-samarkan dengan logika dan mantik sesat, sehingga seolah-olah itu menjadi tidak wajib, bahkan tidak perlu, misalnya tentang tahajud. Tentang tahajud itu sudah muhkamat sekali perintahnya dalam Al-Quran itu. Hadis apalagi. Tapi karena misalnya pendapat yang sok nyeleneh, kemudian dia sendiri malas untuk
tahajud, lalu dicarikan tuh dalil-dalil. Buat saya lebih baik paginya itu baik sama tetangga daripada dan tidak tahajud enggak apa-apa daripada malam tahajud tapi besoknya enggak baik sama tetangga. Ini enggak bisa dibuat logika begitu. Itu namanya menyembunyikan kebenaran. Tahajud ya tahajud, baik sama tetangga ya baik sama tetangga. Itu dua hal yang sifatnya akan ditimbang secara masing-masing. Sampean tahajud akan ditimbang sebagai kebaikan, sampean tidak baik sama tetangga akan ditimbang sebagai kejelekan. Meskipun harusnya tahajud itu berimplikasi terhadap persoalan sosial, tapi tidak selalu setiap orang itu mampu menghasilkan implikasi positif. Tapi ketidakmampuan menghasilkan implikasi positif itu tidak lalu kemudian membuat perintah pertama yakni tahajud lalu nggak perlu, nggak gitu caranya. Nah, hal-hal yang seperti samar kayak itu, termasuk jilbab tadi, sama. Jadi, daripada berjilbab tapi jelek, mending nggak berjilbab tapi hatinya baik. Nggak bisa begitu pilihannya. Karena berjilbab itu perintah Allah, baik hatimu jelek atau hatimu baik, tetap harus berjilbab, kan gitu. Taati itu dulu. Setelah itu kemudian menata yang selanjutnya. Jadi, itu konsepsi dari talbisu maupun taktumu. Jadi taktumu maupun talbisu itu buat saya akan ada di setiap zaman. Baik di zaman Taurat, di zaman Injil, di zaman Quran, ya tetap ada. Dengan background kepentingannya masing-masing. Ya gitu tuh. Oke? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok kita ketemu lagi di ayat selanjutnya sambil dari Kutai Kartanegara insyaallah. Cukup nggih? Mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam shiratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fil mu'minina wa nadna muslimin. Allahumma atina fi nadina wa afina fi nafa'ati wa anta. Barik lana fi ma taqina shi. Astaghfirullah wa bihi nasta'in. Allahumma dafa'na al-bala' wal wabaa' wa dhalhastina min jinni shaytan. Rabbana natina wa lana sabrana. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma rafa'a darajatana. Rabbana man faqtubna ma shahidtin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina lak wa muslimina lak wa muslimina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.